Assalamualaikum, selamat datang, selamat datang kembali. Ini saya dekat, tadi saya sidai tau. Terus sekarang saya dekat Bike Nation, bengkel motor lah, Bike Nation nama tempat dia. So saya kat sini, saya nak ambil motor sebenarnya. Ambil motor, bukan motor KTM, bukan motor yang biasa saya pakai dan bawa. Tak ada lah, lebih kurang itulah. Lebih kurang cerita. So tengok Pak Is. Nah, Pak Is tu muka Pak Aziz, nanti tengok channel dia, Pak Aziz. Saya dekat Bike Nation ni, juga kena soalan. Ni diorang tak tutup lagi, sepatutnya diorang dah tutup. Tapi sebab ada kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. So saya nak cerita ni lah, hari ni saya nak bawa balik ni, T-Max. T-Max, hari ni saya nak bawa balik T-Max. Sebab diorang tengah bincangkan, hari ni saya nak bawa balik T-Max ni. Rare tak? Rare, hari ni saya bawa balik T-Max 500cc. Motor ni sebenarnya, oh, tak apa bang, so tak apalah. Sekejap lagi saya ceritalah pasal motor ni, tapi inilah saya nak bawa balik. Rare tak? Uji KTM bawa balik T-Max. Motor ni baru lepas buat, dia baru buat balik, servis semua, repair-repair sikit, bodywork semua. Nah, macam ni lah rupa dia motor T-Max ni. Ngam tak? Besar motor T-Max ni. Dia dah ada acrylic dah siap-siap, tapi stikernya dah tanggal sebab dah bercalar. So kita buang stiker dia. Saya tak tahu pun sangat pasal T-Max ni kan sebenarnya. So rim dia macam tu. Tahun pun saya tak ingat. Jom kita dia. Jom kita buka. Yang mau school bang. Oh school gila. Mau school teruk. Nah, T-Max dia tukar. Macam nak sebut ni. So nanti saya kongsilah depan ni ada konten-konten berkenaan dengan T-Max ni. Mungkin ada yang berminat ke kan. Nyam. So kedai ni saya first time datang, tapi dia kedai ni dia macam authorized dealer untuk brand ni. Tapi saya tak reti sebut brand macam mana ni brand ni. Saya tak reti sebut nama brand dia, tapi itulah dia jual kasut motocross semua dengan safety boot. Geng-geng sport motor rasanya suka datang sini. Saya pun tak pasti, banyak juga dia punya parts untuk sport motor. Oh ada motor rare lah. Kau nampak ada motor rare kat situ. So itulah dia. So nanti kita, saya kongsilah sikit sebanyak pasal T-Max ni kan. Apa hal lagi GKTM bawa balik motor T-Max. Tak apalah, nanti kita cerita lah pasal motor T-Max ni. Ngam. Dah Pak Ayah nak tunjuk muka. Dah ni Pak Ayah dah pakai mask, dah tunjuk muka dah. So hari ni kita orang lencun berdua-duaan. Kita orang lencun berdua-duaan dekat Sunway. Buat macam mana kan? Dah terkonor. Dah sekali tunjuk. Alamak, jom. Tadi kita orang naik ni. Kita orang naik saya membonceng tadi. Tapi saya, bukan saya yang bonceng, saya yang bawa. Saya bawa motor Faiz 39 Duke. Semua basah. Kebasahan. Memang sidai teruk. Kasut saya pun luar dia basah, tapi satu ni silap lah. Patutnya air masuk kat atas kan. So dalam ni dah belecak lah. Belah sini air tak masuk. Kebetulan air tak masuk. Yang ni air dah masuk ikut stoking ni. Belecak dah dalam ni. Memang belecak teruk. So, saya pun memang basah ni. Dah lama dah tak kena sidai basah-basah macam tu. Sebelah dia ada kedai makan eh. Kalau korang tak pernah datang lah. Dia dekat Sunway. Ni jalan ni, saya tak tahu nama jalan apa, tapi Sunway Pyramid tu belah sana lah. Depan situ ada cash converter semua kalau korang biasa area Sunway kan. Brand ni ha. Oh sudah buka ah. Oh lampu sudah on. Oh meriah lah lampu depan ni. Ezra dah tunjuk. Oh macam ni meriah lampu depan dia. Sudah. Tadi pasang. Oh bawah tu ada lampu lagi. Bawah tu ada lampu lagi ya. Bawah tu online. Nak ah. Uyuh okey. Bunyi dia bertahan eh, bunyi dia. Bunyi ni oi. Bunyi tadi tu ada DB killer tau. DB killer ada. Kena buka. Kena
Kena buka. Kena buka. So ni ni abang saya, Along. Ni motor dia. Ini motor dia, saya kena bawa balik motor Along saya lah. Motor dia baru bikin, sekarang kita setting jam. Tapi itulah motor ni kan. Ni kena buka ni. Dia ada tu nampak. Tapi senang je, senang je bukanya sebab dia ada skru dekat sini. So nanti kita boleh buka lah kot. Macam mana kan? Saya akan buka lah. Confirm saya buka. Dengan setting apa? Jam? Kena setting balik. So ingat nak ajar dia nanti. Dia tekan dua-dua. Lepas tu dah start blinking. Yang bawah ni ajar. Oh, okay, faham. Boleh. Lepas ni ajar apa ni? Pasal lampu, kontrol lampu dengan fog. Oh, okay. So, dah. So, saya kena belajar macam mana nak pakai motor ni. Motor ni rare. Dah. Okay dah, okay. Ni on balik. Okay, on. Dah tak apa dah. Nak adjust jam, kena pergi dekat yang audio ni kan. Dia boleh tu tip, okay. Cari yang audio ni. Okay. Tekan dua-dua sampai dia berkelip. Okay. Okay, je lah. Bukan yang nombor satu. Okay. Kalau macam dah settle, misalnya PM bang, PM. Tujuh. Okay, kalau okey, tekan yang belakang ni pula. Kita yang belakang pula. Okay, lepas tu jalan je lah. Okay. Setting jam. Lampu-lampu dia nak lampu, apa yang nak kena? Lampu tak apa-apa, biasa je. Dia jalan sendiri kan lampu tu? Haa, jalan sendiri. Bawah tu ada spotlight tengok. Macam nak on tu? Kena buka yang high beam? High beam. Oh, jap. Apa tekan high beam ya? Tekan high beam. Oh, kat bawah tu. Oh, ada. Oh, dia macam apa bunyi skuter yang besar ni? Dia bunyi manja sikit sebab dia ada silencer ni. Dia buka. Kena buka tu, dia tak wajib pakai. Sekejap, buka yang skru tu je dah kan? Haa, skru tu. Dah. Tarik. Betul tak? Tarik je. Betul nak masuk balik senang tak? Apa kata buka je? Sekejap, saya drive sikit boleh. Tapi ni skuter kan? Tak apa, boleh drive sikit. Kita drive sikit. Alamak, ada pula kat situ. Tak apa, kita tengok. Tengok. Alamak, ada kat atas sini. BMC model apa abang ada ni bang? Aventer. Sekejap, skru. BMC semua untuk ni lah kot. Untuk ERC 200 Evo. 200 ada? BMC? Yang lama lah kot. Oh, yang lama punya lah. Haa. Tarik, mari kita tarik. Baby killer. Ini baru baby killer. Ni skru ni letak mana bang? Mati. Skru letak balik, takut dia hilang. Tak apa ke bang? Tak tanggal ke bang? Ke letak kat situ ke? Haa, masuk sini boleh. Haa, masuk sini lah. Bang tape lah, tak tape. So, kita dah buka. Haa, dia. Kita on. Dia gitu kan. Dia mata kita. Suka hati je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bikin sudah tak ada. Mana start ni? Saya break. Oh, lupa lah motor skuter. saya lupa ni motor skuter. Motor tekan tak boleh dia. Tekan tak boleh. Saya tak nak break lah. Belah sini. Kena belah sana? Belah mana tak betul. Oh, okey. Alah, bawa macam mana bawa skuter. Kata bukan sedikit gila. Mula kat sana. Oh. Oh, tu dia.
kita nak tengok spotlight dia bawah tu. Oh, tu nampak spotlight bawah. Spotlight nampak ke? Tu. Oh, tak nampak dah lah kamera. Tu panas enjin. Tapi buka demi gila memang A lah. Memang sedap. Memang best bunyi dia. Oh, terbaik lah. So, macam itulah dia. Ya, T-Max 500. Ya, saya tak tahu nama betul-betul dia apa kan, tapi saya T-Max 500cc lah. Tahu nanti saya spesifik kan. Nanti kita buat onboard lah, kita ride motor ni kan. Best juga. Saya pun teruja kan nampak motor skuter besar ni. Ya. Best sikit, best sekali. Oh, baik bang. Ngam. Jom kita lembat motor abang, kita buat lagi dulu. So, jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.